ni Pak eh. Ini tunggu ke Pak ni. Baik, saya bersama Bapak. Siapa Pak namanya, Pak? Zainuddin, Pak. Pak Zainuddin. Pak Zainuddin ini seorang pekebun, Pak ya? Iya, pekebun, Pak. Pada hari inilah Pak kerja saya, Pak. Iya, kebun, Pak ya? Iya. Nanam apa saja, Pak? Ini, Pak. Durian, jering. Jering, jengkol, Pak ya? Jengkol, Pak, ada. Gaharu. Gaharu ada juga, Pak ya? Iya, ada gaharu, Pak. Lokasinya di mana nih, Pak namanya? Di Lubuk Tapah. Lubuk Tapah ya, Pak. Iya, Lubuk Tapah. Iya. Berapa banyak Pak yang ditanam? Kalau pisang nih Pak sekitar 500 Pak. Pisang? Iya. Oh kayak gini Pak ya? Iya. 500 batang Pak ya? Iya Pak. Tapi kok ini kebakaran Pak? Iya. Bekas kebakarannya? Nah ini saya mau Pak yang manduk Pak. Oh memang kebakar? Iya saya tebas anu Pak, tebas lugung. Coba Pak cucu ada gak dari anak hutan Pak yang berisul sini Pak. Bagus Pak, Bapak bakal gini jangan sampai marat Pak Dede. Oh. Nah itu Pak. Jadi tidak sampai kemana-mana Pak ya? Tidak sampai kemana Pak. Memang dijaga ya Pak dijaga, ya? Dijaga Pak. Oh. Iya. Jadi ini pohonnya macam-macam yang ditanam nih Pak ya? Iya. Berapa luas Pak kebunnya Pak? Wah ini ada kolang kaling Pak. Ada apa namanya nih? Nau. 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 Oh iya ini ada nau. Ini untuk apa ditanam Pak nau nih Pak? Itu anu Pak, diiris Pak anu. Buat gula. Oh dibuat gula. Berapa banyak Bapak punya lahan di Lubuk Tapah Pak? Ini tidak banyak apa sekitar tidak ada satu hektar. Tidak ada satu hektar. Lubuk Tapah, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Gayam Utara, Kalimantan Barat ya Pak ya. Iya. Hasil dari kebun lumayan Pak ya. Lari-lari adalah Pak ini juga. Jadi Bapak aktivitasnya perginya pagi. Iya pagi. Terus pulangnya nanti sore. Iya sore. Jadi yang dilakukan apa saja Pak dari pagi sampai sore itu Pak? Inilah Pak kerja saya. Nah, muka-muka buluh ini. Terus makannya di mana Pak? Saya makannya balik Pak, sebentar di rumah. Oh. Ini pondoknya Pak. Oh pondok ini, oh ini ada pondoknya juga. Bagus ya Pak ya pondoknya Pak ya. Berarti ini pernah tidur di sini Pak? Kalau musim durian pernah Pak. Oh musim durian. Kalau enggak musim durian gugur enggak Pak. Oh. Gimana Pak perasaan Bapak menjadi seorang pekebun, seorang petani kebun? Damai, tenang ya Pak ya? Iya tenang. Ada hari inilah Pak kerja saya ini. Dan sawah, kadangan, sambil Bapak. Ya. Cuma tidak ada kerja lain Pak, mutu inilah, kebun inilah. Iya iya Pak. Nah, yang saya jaga Bapak, pakai tak, anu api, ini Pak. Ya. Kita tidak tahu Pak. Iya. Lembam mesin panas lagi. Iya Pak. Oke Pak, terima kasih. Mudah-mudahan berkah ya Pak ya, ya kerjanya ya. Pak ya. Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.